Oke, gengs, pada kesempatan kali ini seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video kali ini akan mengulas atau mereview estimasi atau perkiraan penghasilan YouTube-nya channel XXD2. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channelnya XXD2, buruan di-subscribe, jangan lupa di-like, komen, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya. Tentu saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer. Sekarang kita beralih ke channel YouTube-nya XXD2 dulu. Di sini postingan terbarunya itu video yang berjudul Awas Jomblo Senyumnya Bikin Nyaman. Diposting 5 hari yang lalu dan telah ditonton 211.000 kali. Itulah postingan terbarunya di channel YouTube-nya XXD2. Semoga jumlah view-nya naik terus ya, amin. Lalu postingan terlamanya XXD2 yaitu video yang berjudul Slang X Viera 2 tahun yang lalu dan telah ditonton 46.000 kali. Lalu postingan terlama berikutnya video yang berjudul Cinta Kita Slang Short Cover diposting 2 tahun yang lalu dan telah ditonton 27.000 kali. Lalu postingan terlama berikutnya di channel YouTube-nya XXD2 yaitu video yang berjudul Akad Payung Teduh Short Cover diposting 2 tahun yang lalu dan telah ditonton 27.000 kali. Lalu postingan terlama berikutnya di channel YouTube-nya XXD2 yaitu video yang berjudul Stinky Mungkinkah 2 tahun yang lalu dan telah ditonton 31.000 kali. Kemudian postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya XXD2 yaitu video yang berjudul Jomblo Wajib Nonton Bapernya Kelewatan. Diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 14 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya XXD2 yaitu video yang berjudul Prank Gembel Ngamen Gak Nyangka Suara Cewek Ini Ternyata Ngamen Oi Tagar 15. Diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 7,4 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya XXD2 yaitu video yang berjudul Baper Nggak Ketulung Harus Tanggung Jawab Ini Mak. Diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 7,1 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya XXD2 yaitu video yang berjudul Viral Lagi Dibikin Baper Datang Cowoknya Bray Salah Pilih Cewek diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 6,2 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya video yang berjudul Jomblo As Baper Baperin Dedek Gemes Bandung diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 6,2 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya XXD2 yaitu video yang berjudul Bikin Nyaman Cewek Patah Hati Endingnya Sampai Dipeluk diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 5,8 juta kali. Itulah postingan populernya di channel YouTube-nya XXD2. Semoga ada postingan populer yang baru ya, dan jumlah view-nya melebihi postingan populer utama saat ini. Selanjutnya langsung saja kita beralih ke Nox influencernya channel XXD2. Di sini bisa kita lihat jumlah subscribernya Dito ini mencapai 2,41 juta subscriber. OTW 3 juta subscriber ya. Semoga cepat sampainya. Kemudian rata-rata view-nya mencapai 199,61 juta kali ditonton, naik sebanyak 0,05%. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah penontonnya XXD2 channelnya naik terus, meningkat terus, amin. Berikutnya kita beralih ke status channelnya, data diperbarui pada tanggal 18 bulan 3 tahun 2021. Dari segi channel, channelnya Dito menempati peringkat global di urutan 7.764 dunia. Sedangkan peringkat di negara Indonesia berada di peringkat 306. Lalu tampilan rata-ratanya channel XXD2 ini mencapai 938,25 ribu. Jadi rata-rata view per videonya segitu ya. Dan dari segi tampilan rata-ratanya channelnya Dito menempati peringkat global di urutan 17.040 dunia.
Semoga kedepannya peringkatnya channel XXD itu naik terus, meningkat terus. Kemudian kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya channel XXD itu berdasarkan Nox Influencer dari YouTube ya. Taksiran penghasilan bulanannya itu di interval 40,34 juta rupiah sampai 141,19 juta rupiah. Kemudian CPM-nya mencapai 11.000 rupiah sampai 38,51.000 rupiah di interval itu ya. Jadi CPM itu merupakan singkatan dari cost per mile atau biaya per 1000 iklan. Jadi per 1000 iklan itu dihargai 11.000 rupiah sampai 38,51.000 rupiah. Lalu yang channelnya XXD itu analisis skor Nox-nya itu mencapai 3,16 dari 5 itu dikategorikan great job. Lalu dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel itu, view subs-nya itu mencapai 41,92%, itu dikategorikan luar biasa. Kemudian like view-nya mencapai 1,79%, dikategorikan bagus. Lalu comment view-nya mencapai 0,11%, dikategorikan bagus juga. Dan dislike view-nya mencapai 0,06%, dikategorikan luar biasa. Jadi itu lagi estimasi atau perkiraan penghasilan bulanannya channel XXD itu berdasarkan Nox Influencer. Jadi itu hanya estimasi ya geng, atau hanya perkiraan. Kembali lagi untuk penghasilan yang akurat itu pihak dari channel XXD itu sendiri yang punya. Oke geng, tetap support channelnya XXD itu dengan cara subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Semoga kedepannya channelnya semakin maju. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apalagi yang mau di review, silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.